Oke, selamat siang ya kepada para viewer di channel YouTube Pendek Surabaya ya. Kembali pertemuan saya untuk memberikan sebuah peluang ya ini di dalam trading alert ya. Kebetulan untuk siang hari ini saya mendapatkan sinyalnya dari tool trading kita yaitu di AutoChartist ya. Ini dengan probability yang cukup tinggi ini ya. Saya dapatkan sekitar 80% ya probability di time frame 1 jam ya atau 60 menit. Kemudian untuk produknya ya yaitu adalah di silver ya. SAG ya, USD. Dengan pattern resistance ya ini ya, dengan mendekati level resistance di 19.36 ya ini. Kita perhatikan di sini dengan tingkat pattern 81%, kemudian tingkat simbol 78% ya. Terdeteksi di tanggal 18 bulan 7 ya di pukul 10 pagi ya. Ini kita ada peluang di situ. Kemudian yang kedua ya, kita lihat volatilitas harganya untuk pergerakan hari ini ada di antara level 19.16 ya ini. Dan untuk level bawah support ada di 18.46 ya. Oke, kita akan lihat untuk chart-nya ya. Gambarannya seperti apa? Oke, kita akan tunjukkan di sini time frame-nya H1 ya atau 60 menit. Kemudian untuk range trading hari ini ya ada di area 19.16 sampai di 18.46 ya. Ini adalah area untuk range trading hari ini ya. Dan target kita ada di 19.36 ya dengan kenaikan atas ya ini. Itunya apabila sesuai dengan volatilitas harga hari ini mungkin tidak tereksekusi, mungkin membutuhkan lebih dari satu hari. Tapi tentunya tidak ada kemungkinan ya untuk bisa tereksekusi juga ya dalam hari ini. Dan bagi teman-teman semua, saya selalu mengingatkan disclaimer on ya. Ini bagi yang mengikuti signal yang kita berikan, ini kembali lagi apa yang kita berikan bersifat referensi, bukan rekomendasi. Apapun hasilnya, ini tentunya juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua ya untuk yang mengikuti signal kita. Oke, kita akan lihat di sini. Saya akan coba. Kita juga memiliki namanya lot mikro ya ini di PT Monex ini sekarang sudah ada lot mikro ini bisa dimanfaatkan ya dengan menggunakan 0,01 ya ini saya akan tunjukkan juga ini karena mungkin komoditi silver ini ada beberapa mungkin tidak melakukan transaksi di komoditi tersebut ya, tapi mungkin bisa dicoba dengan jumlah lot yang minimal ya, yaitu bisa digunakan di 0,21 ya. Oke, kita akan coba eksekusi untuk kok peluang kita di silver ini ya. Kemudian kita gunakan pemasangan take profit ya. Oke, 500 TPSL sama ya. Oke. Ya, sudah tereksekusi ya. Kita menggunakan risk reward 1 banding 1. Nanti kita akan lihat hasilnya tentunya dalam fitur recap ya. Nanti akan hasilnya nanti teman-teman bisa cek di fitur recap kita ya. Apapun hasilnya baik profit maupun risiko kita akan share ya di acara recap.
untuk signal trading. Demikian untuk hari ini ya, siang hari ini ada peluang untuk komoditi silver ya, dengan peluang untuk bullish ya, ini dengan target ya, resistance ya di 19.36 ya targetnya. Oke, demikian untuk signal art siang hari ini ya, semoga bisa bermanfaat. Dan tentunya apabila ada pengalaman atau masukan ya dari sinyal yang kita berikan, silakan untuk tulis di kolom komentar ya, untuk mendukung kita lebih bersemangat lagi memberikan peluang-peluang trading selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat siang, sukses untuk kita semua.